Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 1 tema 6. Ini di subtema 2 lingkungan sekitar rumahku. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar kegiatan bersama membuat jalan bersih. Di halaman 52 ya. Terus dukung channel Karina ya adik-adik dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Boleh juga supaya bisa saling berkenalan, dituliskan asal sekolah dan dari kota mana di kolom komentar. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan mengetahui kegiatan-kegiatan kerjasama dalam menjaga lingkungan, adik-adik dapat menuliskan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman di sekitar rumah dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, dibuka halamannya 52 ya. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Nah adik-adik, sebelumnya Karina mau tanya dulu nih. Nah di pelajaran sebelumnya kan kita belajar rumah itu terdiri dari beberapa bangun datar. Jadi bangun datar itu kalau kita susun, kita rangkai, bisa menjadi bangun yang indah atau yang bagus begitu ya, menjadi rumah atau bangunan lain. Nah, kemudian di rumah kamu ada juga enggak bentuk-bentuknya? Tadi ada segitiga, persegi atau persegi panjang. Coba dicek ya. Nah, kemudian adik-adik ayo ngaku rumah adik-adik selalu dibersihkan dan dirapikan enggak? Atau kamar adik-adik deh, setelah bangun tidur dirapikan enggak kasurnya? Nah, dirapikan ya adik-adik, bantu mama atau ibu di rumah untuk merapikan kasur atau tempat tidur sendiri. Kemudian, kalau lingkungan rumah adik-adik gimana? Bersih dan rapi atau enggak? Ya, nah, kalau bersih dan rapi, jadi enak ya kita tinggal di rumah ya adik-adik. Nah, terus di jalanannya gimana? Banyak sampah atau bersih? Nah, kalau bersih, siapa sih yang bersihin? Apakah di tempat adik-adik sering ada kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan got, jalanan, dan lainnya? Nah, kalau misalnya kotor, menurut adik-adik siapa sih yang harusnya membersihkan? Nah, harusnya yang membersihkan adalah penghuni lingkungan tersebut, ya, yaitu adik-adik, ayah, ibu, dan tetangga-tetangga lain, ya. Nah, kita lihat ya adik-adik kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan menjadi bersih. Nih Karina kasih contoh ya. Yang pertama, memungut botol bekas, plastik bekas, kertas bekas yang berceceran di jalan. Kan banyak tuh adik-adik ya, bekas es krim, bekas ciki ya, terus botol bekas minuman macam-macam ya, teh manis, orange juice dan lain-lain. Ya, itu banyak yang main buang-buang aja padahal nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, terus yang kedua, menyapu jalan dengan sapu lidi, ya. Lalu yang ketiga, menyediakan tempat sampah di pinggir jalan. Ini adalah kegiatan bersama yang bisa dilakukan agar jalan bisa bersih. Adik-adik tambahkan ya, di sini dimintanya 5. Yuk, tambahin pakai kalimat adik-adik sendiri. Nah, berikutnya nih, kegiatan kerjasama mana yang paling kamu sukai, ya? Terus juga ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan itu. Karina contohin ya. Kalau Karina paling suka memungut sampah plastik, botol, kertas yang Karina temukan di jalan. Karina kumpulin di wadah, di plastik atau di wadah ya. Lalu Karina buang deh ke tempat sampah atau dikumpulkan lalu diserahkan ke bank sampah supaya bisa didaur ulang. Adik-adik tahu bank sampah nggak? Bank sampah itu adalah tempat yang mengumpulkan sampah-sampah yang nanti akan dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Botol, bekas botol dengan botol, botol kaca, botol plastik, semua seragam. Terus sampah plastik sama plastik, kertas sama kertas ya. Nah, kalau daur ulang adik-adik tahu nggak?
Nah, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas atau barang bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Nah, ini bisa mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Ya, contohnya nih, ibu atau mama di rumah, kalau misalnya mencuci baju pakai pencuci bajunya, pewanginya, kemasannya kan biasanya dari plastik. Nah, ada yang mengumpulkan lalu dibuat kerajinan adik-adik, dibuatkan tas, ya tas jinjing, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya daur ulang, atau semuanya dilebur lagi, dibuat lagi plastik baru untuk kemasan lain. Nah, itu namanya daur ulang ya. Oke, adik-adik silakan tuliskan cerita pengalaman adik-adik melakukan kegiatan membersihkan jalan di buku tulisan. Jangan lupa posisi menulis yang baik, jangan bungkuk, harus tegap, dan jangan dekat-dekat ya dengan buku. Oke? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, dan like-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!